Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Apa kabar pemirsa semua? Bersua kembali dengan KBMO Channel. KBMO kebetulan lagi ada urusan dinas ini. Jarang sekali bisa bikin konten yang menjadi ciri khas KBMO, itu mukbang masakan istri sambil berendam di kolam. Baru kemarin KBMO nyampe, kita gas langsung. Ingin menyapa semua subscriber, penonton setia KBMO. Biar semuanya tidak ketinggalan, jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Kalau punya waktu sempat, share di media sosial kawan-kawan. Biar channel KBMO setiap hari tambah besar. Tinggalkan komen, jangan khawatir, KBMO pasti akan mendukung channel-channel kalian semua. Sore ini spesial kita dimasakin sate ayam ini. Dari tekstur, dari baunya, dari kelihatan matangnya ini merata ini. Ya. Nanti kita masukin dengan bumbu matah isi kecap manis ala Kak Bemo ini. Sayur, kacang panjang, mentimun, ute-ute, bumbu pecel. Nah, ini stok bumbu pecelnya. Kalau kurang ya kita ambil di sini ya. Spesial hari ini biar kita cocok. Nasi beras merahnya itu kita ganti dengan lontong. Ya. Bagaimana keseruannya? Jangan skip videonya Kak Bemo. Saksikan ya bagaimana Kak Bemo mukbang sate ayamnya. Kayak gini ya. Sayurnya diisi tahu dari Lombok. Hati-hati sambalnya ini lumayan pedas nih. Saya makan pakai tusuk sate aja ya. Mantep nih. Colek, colek, colek. Kalau mau pedas, tinggal ditambah aja. Cuci mulut sebagai penutup. Jambu kristal apa? Tekstur lontong ini agak lembut ya. Sangat bagus untuk pencernaan yang mah. Karena terkadang yang nasi juga lumayan keras teksturnya. Lebih baik pakai lontong. Biar ngunyahnya itu adem. Jangan segan-segan maksa sayur. Sate ketiga. Oke, lontong. Bagian ayam yang dipakai adalah di dada ya. Bisa istilahnya pilet dulu. Biar satenya bebas tulang.
Kalau bisa diulek-ulek, biar bumbunya merata. KBMU suka pedas, sambal kayak gini nih. Pakai persan limau. Enak nih. Oh. Sambil sate, kita gulak-gulik. Ambil sayur, nah, kan itu ininya. Rentetannya ya. Sambal matah ini ingat, bawang merahnya harus berperan banyak ya. Mungkin yang segini, bawang merahnya mungkin 4 siung, cabai antara 6 dan 7. Kita iris-iris kecil ya. Kalau nggak mau pedas, ingat boleh diisi kecap manis. Itu pesannya Kak Bemo ya. Si sambal ini diajarin rendang ya. Boleh juga sambalnya itu pas ya baru matang masukin ke sini ya. Ada dua sambal dibikinkan sama istri. Sambal mentah ulak. Cari pedasnya di sini. Kim. Das. Yang baru menemukan channel Kak Bemo, jangan lupa like, comment, subscribe. Saya rasa ulasan Kak Bemo tentang sate ayam ini dari 1 sampai 10 Kak Bemo kasih nilai 9,6. Lontongnya sungguh lembut. Sambal pecelnya matnyos. Sayurnya juga nendang, menggugah selera, apalagi diisi limau. Sambal mata isi kecap manis juga manyos. Akhir kata, yang belum menemukan channel Kak Bemo, mari kita bersilaturahmi, saling kenal, saling mendukung, biar channel masing-masing tambah besar. Jangan lupa, kalau subscribe, jangan coba-coba unsubscribe ya. Nanti channel saudara tidak bisa besar. Tonton videonya, jangan sekali-sekali skip. Biar YouTube itu merekomendasikan channel saudara, biar
channel yang besar dan sukses. Akhir kata, KBMO akhiri dengan para mesanti. Salam congkak, congor KBMO. Salam congkak, congor KBMO. Om Santi, 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 Om. Oh.